Rasulullah panjang, luar biasa, hampir ratusan tahun ke atas.
makanya dia sedih. Diskup orang yang sangat terdekat meninggal dunia apa sih? Kemudian anaknya orang temanku, anak-anak temanku meninggal dunia apa sih? Ketika cucunya akhirnya meninggal, artinya lapas umur yang diberikan oleh Allah Taala bukan banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ini karena umurnya panjang itu keibatannya apa? Umurnya panjang dari pun jarang ada dari maupun dari kayak biasanya. Dan sini ketika meninggal dunia, mengasihi diri itu masih makin muda, maka umurnya hampir ratusan tahun. Ini berkat doa Rasulullah. Yang kedua, jangan wa'akhir ma'alamu, perbanyaklah harta Anas. Anas ini terkenal paling sugi daripada kabilah Al-Ansar, sini itu paling sugi. Salah satu orang yang paling sugi, sini itu adalah termasuk orang apa yang dibawa sahabatnya begitu Rasulullah. Jadi pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultan Al-Mawliya hajiannya para wali pernah ditanya oleh murid sendiri, wahai Syekh, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana derajat engkau apabila dibandingkan dengan derajat sahabat Rasulullah? Nah, kalau dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, derajatku dibandingkan derajat sahabat yang pernah bertemu Rasulullah dan sahabat ini yang terakhir, maka debu yang menempel di sandalnya atau di bajunya itu lebih mulia dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada sekarang. Jadi sedikit baju atau sandal yang melekat debu kepada sahabat yang terakhir dan bersahabat Rasulullah itu lebih mulia daripada aku. Syabat Qadir Jilani menyatakan karena memang dia Nabi paling akhir dan paling mulia, paling apa cemerlang itu adalah sahabat-sahabatku. Karena sahabat itu kita berkurang itu radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cintanya tidak hanya untuk apa sebelah kanan, tapi saling meridhakan. Kemudian ya Rasulullah wa barik fi, berikanlah berkah. Jadi berkah hartanya berkah, kemudian umurnya berkah. Doa Rasulullah berikutnya adalah wa aktsir waladahu, perbanyaklah anak-anak Asimah. Anak sini lima dari beberapa bini, sini payu. Kita kisahnya payu aja seperti itu ini. Jadi sini itu isi anak 125 rakyat hanya 2 ekor bibinya. Jadi umur apa jumlah anak sidik itu 127. Rakyat banyak, bibinya berdua aja. Jadi kurang mana wali-wali. Nah, alim-alim mana anak sidik itu mungkin sebentar berkat doanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adkhilhul jannah, masukkan Anas bin Malik ini ke dalam surga. Jadi Anas bin Malik tiga banyak umur, kemudian banyak harta, banyak anak dengan penuh keberkahan, maka tiga atau tiga puluh di dunia. Tapi seperti itu lagi, nak masuk ke dalam surga itu baru lagi. Tapi yakin sedikit bahwa apabila Rasulullah berbakar, masuk akan masuk ke dalam surga. Kita terkadang berdebat doa yang kita panjatkan ini, nak paling banyak itu kita mengerti dengan doa yang kita ucapkan kepada pembesar. Doa ini walaupun kita tidak mengerti pun tetap Allah Ta'ala akan mendengar. Tapi kalau doa itu kita mengerti itu lebih baik. Kita berdoa doa selamat. Karena orang meremehkan kayak doa selamat ini. Kalau orang-orang Tuhan dari, bukan orang-orang dari, kalau berdoa itu
tapi masih bercampur apa supaya bagusnya itu dia taksi itu dua itu jarang dengan orang dua itu jarang dengan apa jangan orang jadi lebih bagus lah tapi jadi waktu perhatian orang bagus sampai itu kapal ini turun ada dua lah bagus kan dua dua yang berumur terus aku putih dan itu ada salah kayak rompi sehat total dua lebih sejarah orang dulu jarang orang kenalan dia Allahumma a'afina wa muslimina mubiyamin balai jarang Kita harus diberikan walaupun kita 100 kali berbesar di setiap hari.
sehingga dia mencintai bagi manusia sesuatu yang dia cintai untuk dirinya daripada kebaikan. Ini di dalam hadis ini pada hadapan kita, jangan iri dengki. Iri dengki ini bukan hanya masuk kepada orang-orang biasa, tapi orang-orang begini pun maksudnya. Iri dengki ini, inilah yang disematkan oleh iblis ke dalam hati siapa? Ke dalam hati Abil dan Qabil. Kedua senang-senang akhirnya, antara senang saya mau iri, akhirnya berburu-buruhan. Kepada dalam dosa dan rasa Nabi Yusuf, Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala sematkan yaitu mereka si mendengki, maka mereka akhirnya berencana yang membunuh Nabi Nabi Yusuf. Padahal secara akal itu dalam sarang, ya. Kita dalam sarang ini walaupun bakalah ini apa aja, kita ada akan fokus karena dia kita sama dari pemahaman ini kan. Kita dalam sarang kita ini kayak apa aja kalau kuatnya tetap apabila meninggal dunia, kita jangan sampai merendahkan dalam sarang kita akan lebih berapa. Kita meninggal dunia, dalam sarang kita lebih buruk dari kita. Kurang kawan-kawan kita, yang baik kawan kita, dan kita pun baik kawan kita, jadi kita meninggal, cukup mereka mengatakan apa yang mereka, oh meninggal tak mudah, masuk ke tempat, mudah, jadi berangkutan, membeli duit, sudah, datang kalau kita meninggal lagi, coba dalam sana kita saling ya, setiap hari ya, nah ini di apa, di kehidupan kita saling dan dalam sana kita sama sama apa, ketika saling itu ibu meninggal dunia, iya mas, iya mas, kita akan kubur, iya mas, iya nama pertama menyembahkan hadiah untuk dan syaratnya ini orang besar tidak syaratnya, makanya orang besar syaratnya seperti jatuh lama seperti bayu yang akan dicatat tetap pada kos pasti tetap putih. Kita terangkan orang besar kita karena mungkin kelakuan dan macam-macam saat kita bahkan kita akan lebih baik dari orang lain. Padahal ketika kita dari suatu saat meninggal dunia atau kita dapat kecelakaan atau kita dapat musibah atau dapat sesuatu yang terbenar, maka dan syarat kita itu adalah pertama kali yang terang. Sama dadanya apa? Dadanya sama. Ujian Nabi kepada lawan Yazid Asad al-Musyayyid. Ujian Yazid Asad al-Musyayyid qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpandil lawan aku, kenapa dia Nabi? Insya Allah kita kan marah-marah hilang, tapi insya Allah kita juga akan mendapatkannya.
Kita ada kawan-kawan dari Seiko,
Kita kalau menggeluhin sembilan buka, lalu kita kadang sembilan tahajud, kadang sembilan tahajud, sembilan buka. Kalau terlaksanakan dasar kita, kalau menggeluhin tahajud, sempurna. Dan ini berumur kita sembilan suruh, walaupun kita kadang kesempatan menggeluhin kita. Artinya apa? Saling melengkapi, karena tubuh kita ini ada batasnya. Kita ini, di dalam tubuh ini minum tiga, makan, minum, olahraga. Lalu nanti di belakang. Makan, minum itu penting ya. Istirahat. Kemudian di Nabi bilang, siapa mengamalkan hadis ini, maka dihindarkan pertama dari sifat hasad dengki. Orang tuh belajar, aku lihat, aku orang udah berniman. Nah itu orang terkadang kan, kalau melihat berniman, orang dapat tuh, udah bergerik, kecil. Dengan nyaman lah, berarti sudah ada beli-beli apa, dengki. Melihat orang di rumah, dapat kena, cari, alhamdulillah, umpan, 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 alhamdulillah, dia kata, dia doakan. Sifat dengki ini, makanya tadi gue ada dengki itu, ini ingin nikmat itu hilang daripada orang, walaupun tidak kembali kepadanya. Nah kedua, ini ingin hilang nikmat itu daripada orang, tapi ini harus nikmat itu kembali kepada kepadanya. Nah kedua, apa kabar? Al-Lubis. Orang yang memakan hadis Nabi ini akan dihindarkan dari sifat buruk yang bernama Al-Lubis. Al-Lubis ini artinya kira dan menginginkan keburukan, menginginkan kecelakaan atas orang lain. Senang melihat orang lain sakit, itu karena al-lubis. Kita banyak di dunia nih, melihat orang sakit, himbung nanti. Tapi melihat orang nyaman, sakit hati, nah berarti apa? Ada dengkinya, ada al-lubisnya. Ini lawanannya. Kekawalan hasrat tubis. Kalau hasrat itu kan melihat orang nyaman, sakit hati. Kalau ini melihat orang sakit, himbung. Ya Nabi, man khasyana falaysa minna, barang siapa yang menginginkan kejahatan kepada saudaranya kaum muslimin dan muslimat, bukan termasuk golongan mulia. Kita melihat orang baik, melihat yang salah, sakit hidupnya, karena membantu, berarti ada sifat apa? Kepedulian kita. Wah ini juga sifat kepedulian terhadap orang lain. Ujian Nabi, Allah membantu itu caranya pada awal apapun kita akan fisik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun yang kita miliki membantu. Ada yang ada boleh diiri, yang boleh diiri itu dua aja. Pertama orang yang berduit dengan pemberian berapa katanya. Nah kedua orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya dan ingin kau mengajarkan ilmu yang dimiliki itu nanti diiri. Lalu ia berkhianat kepada rakyatnya
si laki, gitu. Atau jauh jangan laki-laki murah, mah mendigakan laki kita, lawan laki murah, kalian mau dibandingkan lagi kita. Kalau kita membandingkan, pasti akan kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Jadi membesari hidup itu dan dalam terapan ayat sama kalbu istiqalah wal mubtalah wal kifar wa ayatum adzari kawibukah. Seseorang yang apabila melihat seseorang orang lain dia sangat benar buat terus karena ini pernah berbersalah kepada kita si A pernah berbersalah kepada kita lalu kita melihat
mudah-mudahan kita memahamkan sedikit demi sedikit belajar kita mudah-mudahan Allah Ta'ala yang berkait kita perlu ilmu Allah Ta'ala sedikit demi sedikit menghilangkan daripada sifat buruknya hati kita, terutama sifat sifat hasad, sifat takabur, sifat merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita zuriat yang saleh dan saleha yang mampu membanggakan kita bukan hanya di dunia. Bismillahirrahmanirrahim.